apa job terbaru Acik sekarang? Job saya baru dicantas sebab pengacara Melodi dah dicantas oleh ya seorang datuk. Okey, okey, okey. Itu kan itu namanya tak ada rezeki ya Cik ya. Kena terima yang sebenarnya lah. Kami di Melodi ni terasa terharulah dengan kejadian apa yang Acik alami sekarang ni. Boleh ceritakan sedikit eh? Macam mana Acik boleh jatuh ke tongging macam tu sekali? Saya taik pakai ni tadi. Pakai ni je. Oh macam tu. Saya taik macam ni. Jangan gelak. Kita tengah cara langsung ni. Kalau okay. Gelak nanti okay. Nanti dia. Ha. Baik. Dah boleh cerita ni? Boleh. Okay. Boleh cerita. Jangan gelak. Macam ni. Saya ambil durian tu. Naik motor. Naik motor. Lereng bukit. Lereng bukit. So saya nak pijak kaki kanan tu dah lereng. Jadi tergolek. Golek, 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 golek. Sampai bawah saya tahan tangan. Prak patah. Okey, okey. Baru saya faham. Kiranya awak jatuh daripada motor lah. Jatuh daripada motor. Di lereng bukit. Oh, kiranya motor awak jatuh di lereng bukit. So, awak punya kebun tu berbukit lah. Bukan kebun saya, kebun kawan lah. Kebun kawan? Ah, kawan-kawan saya punya kebun kat belakang ni. Belakang jalan ni. Tunjuk pun awak tak tahu. Yang bodohnya tunjuk juga kenapa eh? Okey okey. So, kiranya naik motor. Tolong garuk gatal ni. Tolong garuk. Pancang sebelah datang gatal pula. Macam mana nak garuk ni? Sampai ni. Garuk sini. Aduh sedapnya. Ah, dah ada jiran sebelah datang garuk. Ah. Jiran. Jadi jiran ya? Ah jiran. Pergi ambil durian tu secara halal ke atau merembat durian? Soalan apa ni? Awak ni macam nak mengaibkan saya. Tak. Saya tanya durian tu main durian kawan awak ke? Awak memang dah pergi sekali dengan dia ke? Ataupun awak rembat durian tu? Wah, lagi tegak pengacara Melodi. Tegak betul. Durian tu dia pemborong. Dia bukan, dia punya dusun tu. Jadi okay. Kita ni, dia, durian dia banyak durian kampung. Dengan kasap merah eh. Kasap merah eh. Dengan kasap merah. So, dia nak jual murah dengan kita pasal kawan kampung. So, kita pun nak ambil lah tengok berapa yang boleh. Anggaran lebih kurang dalam 100 kilo masa tu nak jual. Nampak terbongkakan kat situ ya. Datin Amin Nadia tu tersenarai lah juga masa tu. Tapi, yelah. Dah dapat job Melodi, kita pun tak sempat dengan tu. Ya, oh yalah. Oh, kayaknya benda tu di Johor lah sekarang ni. Berlaku ni di Johor lah. Saya di Johor sekarang ni. Ni di Johor ni. Oh, bukan di Sungai Buloh. Tidak. Kalau Sungai Buloh yang tadi hantar resume. Sungai tu banyak. Resume tu. Pandai aja. Kenapa pergi kutip buah durian tu menggunakan motosikal? Kenapa tak jalan je ke? Tak, masa tu kita nak tengok dia durian kampung belah depan, kasap merah belah belakang dan durian tu memang, kebun dia memang di lereng-lereng bukit. So kita akan lalu lereng bukit tu lah. Tunggu je lah buah jatuh ke bawah. Tak payahlah panjat. Ya, yeah, saya nak balik time tu. Oh. Jangan tekan saya. Oh, masa tu nak balik dah lah. Ha. Sekarang ni saya, macam saya ni bersalah pula. Okey. Masa tu dah kini dah nak balik dah. Dah habis dah tutip lah semua dah lah. Dah. Diorang dah ni lah. Nak tengok berapa banyak. Ah, kasap merah berapa. Durian kampung berapa. So dipilih lah. So durian nak balik itu. Jatuh. Oh, kini balik tu ada bawa durian ke? Ataupun memang bawa motor kosong ke? Macam mana? Ada lah. Sebiji dua. Pegang lah. Okay, macam tak. Tamak dekat bakul lah. Tamak lah. Macam, oh aku dapat banyak durian. Aku yang bawa banyak turun. Macam tu lah. Sebab semua orang tahu yang Acik pandai naik motor. Memang raja motor. Motor cross. Yeah. Takat lereng-lereng bukit tu semua. Kacang je. Tu dia orang macam pelik. Takkan jatuh motor lereng bukit dari guling-guling.
tu yang dia orang macam pelik sikit tu. Ataupun dia orang cakap mesti dia rembat banyak tu ya, dia tak nak bakul. Kini macam nak tunjuk orang, eh, aku boleh banyak dapat ni. Ni, ya ini aku punya. Huh? Ah ha, tu yang dia orang jadi confused tu, dia orang macam pelik. Macam mana boleh jatuh? Lereng bukit pula tu kan, selalu lereng bukit ni. Tapi dua-dua tangan bayang eh. Dua-dua tangan. Sialu. Tapi muka semua okey, gigi okey. Semua okey. Ha. Aku ni soal siasat ke apa ni? Ini tak jatuh tu memang lereng tu entahlah nak cakap. Kadang-kadang orang kadang main badminton pun kadang-kadang boleh patah buku lali kan. Betul. Salah step kan. Jadi tak tahulah saya salah step rasanya tekan. So yang ini patah, dia masuk besi sini. Tapi yang ini dia tak. Letak dia panjang lah. So Dr. Simen. Kenapa tak? Yang sana patah. Yang sini patah. Tapi di bedah lah ni, dijahit. Okay. Ada besi? Ah, ha, ada besi. Jatuh tempat yang sama, betul? Jatuh tempat yang sama, iyalah tempat yang sama. Takkanlah hari ni jatuh sini, yang ini jatuh besok. Tidak! Yang ini jatuh ini minggu depan, bukan? Bukan kan? Bukan! Hari yang sama, tempat yang sama. Oh, okay. Acik kita jangan salahkan lering. Saya rasa jangan salahkan lering tu sebab kalau mengikut dalam belah sana patah kena masuk besi, yang sini cuma letak dia besar lah, panjang lah. Kini tak adil tau, kalau patah biar patah dua-dua. Kalau yang ni letak yang ni. Kini itu maksud saya tadi jatuh asing-asing hari-hari yang lain-lain ke macam mana? Tak, dia bila X-ray tu doktor cakap mula-mula masa kat kecemasan doktor cakap oh ni tak apa ni mungkin dia boleh baik sendiri, tak ada bengkak, tak ada apa. So bila yang X-ray. Okay. Yang ini. Terbonjol, yang terbonjol keluar tu. Ini. Ni, dia dah kurang lah bengkak. Yang ini. Oh. Ni. Yang tu yang patah? Ah, ha, yang ni patah. Sini dia tebuk masuk besi. Sini dia tebuk masuk besi juga. 8 skru. Okay. Ha. Wasil dia pakai lah. Wasil buat apa pakai wasil? Ini bukan nak masuk engsel pintu. Aku geram lah kadang-kadang. Ha. Ini yang saya cakap. Satu isu makan satu jam melodi. Ini sampai ambil. Kalau benda tak boleh edit pun tak tahu nak potong kat mana tau. Saya takut nanti longgar skru tu. Mana? Takkan taruh wasir benda ni skru dia. Entah doktor tu saya pun tak tahu. Oh yang belah sini yang tertimbul tu. Ha. Dia kan kita ada blok kan kita punya tulang ni kan. So dia terangkat. Terangkat tu. Dia dah berlungguk ke depan. So sini patah tebu, sini patah tebu. Oh, patah tebu. Patah tebu tu macam mana? Yang tu yang cakap patah tebu tu. Dia macam pecah gelas lah. Bukan! Bukan! Ha? Tebu, kalau kita patahkan dia macam hancur kan? Ha. Kan? Macam tu lah. Dia pecah terkeluar kat sini, dia terkeluar kat sini. So dia skru dia pun sana. Oh silap lah sebab orang cakap petang tebu ni macam pecah kaca pecah gelas tu. Silap kan? Lah orang cakap silap lah. Banyak sangat ni pakai surat pakai bedak ni. Oh yang belah sini terseliuh je lah. Yang belah sini ketak je lah. Oh, tak catit betul. Macam mana nak jadi pengacara tak buat catatan ni? Oh, belah sini getak, belah sini patah. Haa. Oh, okay. Lagi. Tapi, tangan je lah yang bermasalah kan ni. Muka, tangan, kaki, kan? Badan semua okey lah. Tak tahulah, lepas ni macam otak pun rosak juga ni. Okey. Sekarang ni condition macam mana? Condition second hand lah. Second hand dah lah ni eh. And lah, condition. Dijangka lambat lagi lah baik ni eh. 4 bulan mungkin untuk dia lepas ni kan melodi kan. Jadi dia try awak dulu, mungkin 4 bulan kalau tak serasi, mungkin saya dah baik, mungkin yalah, resume saya yang hanyut tu mungkin ada kat celah tingkap ke. Okey. Oh, cuba try juga. Okey. 4 bulan ni melodi nak yang baru minggu depan kan. Mm-hmm. Okay, selamatlah. Okey. Okay. Kalau saya kontrak 2 tahun terus. Tapi kita punya filem tu bukan Acik ke? Filem kita tu Acik. Kena tunggu dia baik pula. Tunggu dia baik pula.
Payahlah, tak payahlah. Saya tak jadilah ambil melodi. Saya pun tak nak. Tak payahlah. Sebab saya dah komitmen dengan filem lah. Oh, ada komitmen dengan filem? Filem apa? Ha? Belum approach lah? Tunggu baik dulu, tunggu baik baru aku call. Ya, iyalah. Tunggu baik baru call. Mujur gigi selamat. Tak payahlah komen itu yang dibaca. Tak ada tulis. Banyak komen lalu lalang situ. Okey. Tu juga nampak. Alright. Okeylah. Bengonglah. Okey, kan. Alright. Ada kat sini pula Yaya. Okey. Oh, menggunakan soalan netizen. No, tak. Ini cuma sekadar lalu lintas je. Kita tak ambil pot sangat pun. Tak apa. Dia baik nanti kita call lah dia. Yalah, cipu jugalah kepada yang orang mendoakan kan. Saya cuba nak jumpa awak. Nak bagi bunga semua. Sebab dia orang cakap awak jatuh dekat Sungai Buloh. Itu saya confused. Oh tak, saya jatuh dekat Segamat. Bila masa awak pergi Segamat? Oi, saya lama dah kat Segamat. Oh, lama dah. Dah lama tu. Dah 3 bulan, 4 bulan tak. Masa mak sakit? Saya dah ada kat Segamat. Dah dengan mak lah. Mak sebelum tu dah ada problem juga. Jadi kita jaga je rawatan dia semua. Lala tak boleh tahan, kita bawa pergi pakar. Rupanya memang ada problem. Dahi sangat luas sangat tu. Aduh, tak keluar. Hey. Acik, ada orang tanya. Gigi tu bersih juga ke? Bukan ni. Megak siapa basuh? Apa tak boleh tangan kanan kau? Mana je? Ha? Boleh basuh ke? Okey lah. Kita bagi secara tertutup. Okey. Siapa yang basuh? Sendiri. Okey. Orang tak tahu. Kita berdua je. Ha. Tahu basuh? Sendiri. Mandi rumah. Mandi rumah. Berak. Sendiri. Okey, tak apa. Kita berdua je tahu. Ni yang berlintang bukang ni naik komen ni kita berdua. 4,000 sikat. Tengok ni. Ha? Pakai pukul sabun. Macam semua orang macam pelik. Macam mana basuh berak? Sebab tangan-tangan dua-dua sakit kan? Macam mana? Sebab saya ingat tangan awak satu tu je yang patah. Sebab yang terbonjol tu, itu je. Saya ingat sebelah je. So jadi kiri kanan. Yang ni yang tangan kanan tak boleh buat apa kan? Ni kanan kan? Kanan dia gerak? Ni kiri. Kanan boleh. Boleh. Oh ni kanan. Kanan. Boleh. Tapi nanti kena. Ya. Pakai buruk gigi. Basuh berak pakai buruk gigi. takkan kau bom kan macam mana nak cuci ya? Jangan bayangkan. Jangan bayangkan bunga lawang aku. Apa dia fikir? Dia pelik. Yalah, sebab tangan-tangan dua-dua satu simen, satu ni memang tak boleh gerak dah. Dia kan ada yang apa je, yang pipe yang bila kita pakai dekat dia, tak bukan water jet pun, tapi bila kita pakai pipe tu dia kuat tau air tu. Dia cakap dah dia mesti basuh pakai water jet. Bukan water jet kuat sangat, petak bunga lawak. Kuat ni water jet tu, dia seorang ke tahu apa pun dia tekan slow. Isu basah ada, apa ada, kenapa? Isu basah, satu soalan yang bagus, satu soalan yang sangat bagus. Jawapan yang bagus. Mungkin dia menggunakan tisu yang basah. Tapi kalau orang rumah dia yang basuh, mesti jari dia terkena ke depan. Okay. Leo, tak boleh bayang kamu. Tapi tangan kiri jugalah kalau orang rumah pun. Tapi orang rumah takkan dah, tak akanlah kita nak bagi tahu orang rumah. Orang rumah basuhkan, tak nak. Benda lain jadi nanti. Yang tak elok tangan. Lain elok. Ya, oh, lain elok. Lain elok ya. Tak, kondisi badan awak semua okey? Okey, semua okey.
terentak tu semua tu, belakang-belakang luka ke apa bengkak ada. So far so good lah. Oh, alhamdulillah, okey. Tak ada yang mesti pakai saka ni, kalau dia jatuh dua-dua tangan tu mesti pakai saka. Tak, dia pakai saka sihat je. Ya Allah. Tanah patah. Tanah patah. Kenapa pergi ke benda-benda syirik pula? Alah. Macam cahaya kan? Kat lereng bukit, jatuh bergulit tapi kaki, tangan... Kaki-kaki semua tak ada luka. Kaki semua tak ada luka. Tapi tangan satu patah, satu terselio. Sepatutnya kalau jatuh, kalau dua patah, dua patah. Tak lah, mesti ada luka ke apa kan? Mesti ada calar ke apa kan? Mesti bergulit ke apa ke? Mesti dia dah pakai apa-apa sebab semua badan dia okey. Mestinya. Sebab dia jatuh. Berguling-guling. Guling tau, jatuh berguling di lereng bukit tu. Ya, kalau luka saya pilih luka, tak pilih patah. Kalau ada saka pun, saka apa yang nak pakai pergi patah? Tak, kita pun macam heran, jatuh lereng bukit tapi badan tak ada luka, muka, kepala, gigi, semua selamat. Landing tu, silapnya landing kita macam tapak tangan tu dulu tau. Menahan yang macam tu. Begitu, menahan. Gitu. Oh, dia nahan gini. Oh, jauh lah muka dia macam jauh. Oh, selamat. Okey, tak apalah. Janji dia. Janji selamat. Okeylah. Tapi tangan dah boleh genggam ah? Boleh lah, tapi tak boleh kuat. Mak, dia rasa. Bengkak. Bengkak. Bengkak lagi. Dia bengkak lagi lah. Kesian ni? Kesian? Kesian lah. Terima kasih kepada tim-tim Melody kerana kesiankan saya. Tu saya macam terharu jugaklah dapat video call dengan awak ni. Ya, terima kasih juga. Saya tapi nak bawa ti melodi ke rumah sebenarnya tapi tak nak rentas. Jadi saya boleh bersiaran macam ni lah. Nanti saya punya producer akan edit daripada sini lah. Weh, senangnya. Senang ambil daripada sini senang. Wah, pandai bawa benda-benda satu teknologi yang baru, konsep yang baru dalam melodi. Sebab orang tak perasan. Orang takkan perasan benda-benda macam ni. Melody. And mana? Ha? And mana? Oh. Ha? Dia tidur. Tidur? Tadi siapa yang ganggu? Tadi siapa yang ganggu? Saya lambat sangat. Dia dah sediakan ubat. Lambat sangat saya makan ubat, dia makan ubat saya. Adik masuk. Adik. Dia bagi, kita kerja. Lah, so edit kat sini. Saya menyenangkan kerja producer. Saya ni, Adit, ini adalah calon yang sesuai, Adit. Saya memang sarankan Adit ambil. Ini adalah calon yang tepat. Okay, besok saya akan buat satu video sokongan pada Datuk Fiz untuk menjadi pengacara pengganti melodi akan datang. InsyaAllah. Dengan lesung pipit dia makin dalam. Saya sokong. InsyaAllah. InsyaAllah. Nanti saya akan panggil awak datang datang konti lah. Adik. Ada konti ke? Datang studio. Studio. Saya akan datang studio. Kita PKP duduk kat rumah lagi. Saya akan buat live dari rumah lah. Minggu ni standby lah. Hari Ahad saya akan video call. Pakai Zoom. Betul. Minggu depan. Video call je. Okay, video call je. Takat ni yang aktif macam live IG je. Live IG lah, kita buat. Aduh. Buah sana je. Banyak buah sana. Siapa urus sana? Sana ada member lah. Member yang jalankan. Jalan juga. Pasal cepat lah. Pasal borong kan. Kita jual borong ni semua. Banyak sangat buah kan? Haa. Banyak buah sekarang, banyak sangat. Orang dah tak makan lah. Sekarang tinggal RM7-8. Tak boleh lah. Jual mahal pun tak boleh lah. Orang tak nak lah. Cari apa? Cari adik. Adik? Kenapa dengan adik? Tapi adik dia nak pengacara yang pandai buat TikTok tau.
Eh, dari mana? Kenapa tak boleh live ni, adik? Dia tak follow, Mama. Ha? Dia tak follow. Kenapa dia tak follow aku? Aku follow dia. Dia tak follow. Dia memilih. Adik dia memilih. Dia memilih. Dia tak follow. Dia tak follow aku, aku. Adik tak follow lah. Kalau adik follow, okey. Terus, terus je. Macam acik, acik follow orang kan? Ha. Ha, boleh lah. Adik dia tak follow. Dia follow I. Nampak beza situ. Pengacara, follow besar. Orang biasa. Begitu. Tak boleh lah adik. Tak boleh. Dia benda tak boleh lah. Adik dekat dia. Adik lah ni. Dia kalau. Sini kuih. Okay.